secara psikologis yang bersangkutan masih belum stabil. Jadi kita akan mulai lagi hari ini. Jadi kita beri kesempatan karena memang siapapun terkena OTT kan secara psikologis. Dan yang bersangkutan ingin didampingi oleh penasihat hukum, saya kira itu kita tawarkan dan mulai hari ini mereka akan menyediakan menghadirkan penasihat hukum sehingga kita nanti pemeriksaan akan didampingi penasihat hukum. Pak, kemarin kan katanya mau melakukan penggeledahan lagi di ruangan beliau, gimana Pak? Ya, itu nanti tindakan penyidik, rencana tindak lanjut. Maksudnya untuk melihat apakah ada peristiwa-peristiwa lain sejenis ya, sebelum peristiwa ini. Jadi nanti penyidik ingin membuktikan dulu satu peristiwa dulu, baru akan ditingkatkan ke tempat lain. Kalau memang ada hal yang sama tempat lain. Karena kita kenal juga Pak Denny ini terkenal orang baik katanya. Menurut Pak Wali Kota tadi, dia hubungannya baik dengan instansi lain, dengan pimpinannya. Tapi kita juga dengan fakta-fakta yang ada kan tentunya harus mengembangkan. Prinsipnya kita praduga tak bersalah, tetapi dari fakta-fakta itu kita akan menyampaikan. Jadi tidak kita bisa terus ya. Dilimpahkan ke Krimsus ya Pak katanya Pak? Ya, karena ini ranahnya pidana khusus atau korupsi kita serahkan ke Krimsus ya. Makasih. Oke Pak.